Abang, abang, abang biru lampu neng disco. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sena Tiara di sini. Nah, teman-teman, kali ini Sena mau reviewin model-model kerudung yang bisa dipakai tiap hari tanpa jarum pentul ataupun tanpa memakai ciput. Soalnya Sena mau demo, jadi Sena mau memakai ciput ninja ya, ciput daleman. Soalnya kan mau demo kan ganti-ganti kerudung, nanti rambutnya kelihatan. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya bantu subscribe, like, dan boleh komen, kritik, dan saran di bawah ini. Untuk kedepannya, Sena buat video apa atau kalian mau request apa, terserah kalian ya. Terima kasih. Ayo kita langsung lanjut ke videonya ya. Yang pertama, model kerudungnya kayak gini. Ini instan. Kayak gini ya teman-teman. Ini bahannya diamond. Ini dua lapis. Oh, ini instan modelnya, jadi gak usah pakai jarum pentul. Nyaman dipakai tiap hari buat kerja tuh gak ribet. Soalnya kan majikan kalau ribet-ribet juga kan pasti masalah. Gak bisa kerja kita ya. Sini saya mau punya dua warna, pink sama hitam. Yang hitam kayak gini sama ya. Kita langsung cobain dulu ya, yang mana dulu nih, langsung demoin ya. Kita cobain yang hitam dulu ya. Jadi cara pakainya kayak gini, langsung masukin. Kita benerin. Nah, dia kayak gini teman-teman. Ini tuh udah ngebentuk sendiri, udah bagus ngebentuk sendiri. Dan ininya kita masukin supaya ada layarnya di sini. Ini kita bisa terserah kita yang mau bentuk layarnya. Ini teman-teman, jadi kita mau kerja apapun nggak ribet. Ini tampak depan kayak gini, tampak belakangnya kayak gini. Itu recommended banget buat kalian yang suka kerudung model lancip. Dan aku kan si tipenya itu chubby ya, jadi kalau memakai tipe kayak gini tuh kelihatan tipis kan. Ini yang hitam ya, kita cobain yang tuh, kelihatan banget kan, lancip banget kan ujungnya. Kita lanjut lagi model kerudung yang kedua. Yang kedua ada talinya ya. Sini di sini juga punya dua warna ini. Ini warnanya warna kunyit ya. Ini agak basah soalnya tadi saya pakai kerja. Nih. Kita langsung coba ya. Kalau bahannya saya nggak tahu ini bahannya apa. Mulainya di sampingnya tuh ada renda. Rendanya kecil mungil. Ceritanya rapi banget. Saya beli online di sini, beli online di Taiwan. Teman-teman, tuh ini yang sering banget Sena tiap hari Sena pakai. Udah ya, kita cobain yang warna peach. Nah, ini warna peach, modelnya sama ininya juga. Terus model kerudung yang ke tiga ya, modelnya kayak gini, jadi nggak ada tali belakangnya, langsung pakai.
modelnya kayak gini langsung dipakai. Gak terlalu panjang juga kan? Nah, kayak gini teman-teman. Ini kalau misalnya lagi kerja takut basah kan bisa begini. Simple lah buat kerja sehari-hari ya. Kalau mau nutup dada. Kerudung yang terakhir. Warnanya wow, abang biru lah kuning gitu. Ini juga tanpa ciput bisa ya. Pakai ciput juga boleh. Kalau kalian sehari-hari ribet gitu nggak mau pakai itu, ya bisa, tanpa jantung pun bisa. Tada! Ini modelnya, ini bahannya diamond. Dan di sini sudah tersedia tali. Sudah dari sananya ya. Sena mempunyai dua warna, orange sama merah. Ini yang orange. Talinya putus kemarin, perlu Sena pasang lagi. Dan ini yang merah, talinya belum putus. Dahsyat banget Sena makainya, sampai putus talinya. Gak tahu gimana makainya, sampai putus. Bisa kayak gini. Kalau misalnya takut ya, kita iketin aja. Kalau misalnya takut basah apa gimana. Tara, kayak gini teman-teman. Kita cobain yang orange ya. Tapi hilang talinya, nggak apa-apa ya, pokoknya anggap saja ada itu ya, udah Sena ikat. Pokoknya udah anggap aja ada, Sena ikat talinya, ikat talinya. Ini teman-teman jadi simpel banget buat sehari-hari. Mau kerja tuh gak ribet. Di sana paling favorit yang itu, soalnya kalau yang ini enak buat ini aja jalan. Atau kayak gini pun enak banget. Nah itu dia teman-teman, 4 model kerudung yang recommended banget buat kegiatan sehari-hari. Apalagi aku sebagai TKW Taiwan yang harus melaksanakan tugas negara dengan senang hati. Simpel, gak ribet, gak pakai jarum pentul juga. Jadi gak takut ketusuk, buat yang takut ketusuk jarum pentul gitu ya. Nah, dan itu kerudung-kerudung bukan Sena bawa dari Indonesia, melainkan Sena online di Taiwan sendiri, karena di sini juga banyak online shop ya. Jadi Sena beli di on shop, all shop gitu. Dan itulah, memuaskan lah, bagus-bagus bahannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah stay tune terus di video Sena kali ini.
Sampai ketemu di video-video Sena selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.